yaitu perang. Adapun dalam fikih al-Manhaji dikatakan bahwa al-harbu naun min anwa'il jihad. Bahwa perang merupakan satu jenis dari berbagai macam jihad yang ada. Adapun jihad dalam perspektif Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, "A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Infiruhu wajahidu wa, wa anfusikum khairul lakum Nah, macam-macam jihad selain perang misalnya. Yang pertama iqamatus salati was Menegakkan salat dan puasa secara sungguh-sungguh. Maka itu bagian dari jihad yang dapat kita laksanakan. Yang kedua, al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur juga merupakan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tolabul ilmi. Menuntut ilmu. Bahwa menuntut ilmu merupakan ladang jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahadallahu lahu bihi ilal jannah siapa orang yang melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu maka Allah memudahkan jalan untuknya menuju surga hadis yang lain man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a Nabi menyebut Fisabilillah Untuk orang-orang yang menuntut ilmu Yang keempat Kalimat itu hakin jair Menyampaikan nasihat Di hadapan pemimpin yang zalim Bisa dengan tulisan Dengan lisan Dalam bingkai Bilmau hasanati wal lutfi Yaitu dengan Pengajaran yang terbaik Dengan cara yang lembut yang kelima, yaitu birrul walidain bentuk jihad yang kelima yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita maka di saat orang tua kita masih hidup maka itulah ladang jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada mereka berdua kemudian yang keenam an nahyu 'anil hawa menahan hawa nafsu Menahan hawa nafsu, bagian dari jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah bersabda, min jihadil asgar, ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, "Karena baru saja mereka pulang dari Perang Badar." yang merupakan perang yang sangat besar. Tapi Nabi katakan itu perang kecil. Dan kita akan menuju perang yang sangat besar. Yaitu perang melawan hawa nafsu jihadun nafas. Yang ketujuh yaitu mula armalati wal miskin. Meringankan beban janda-janda dan orang-orang miskin. Maka jihad yang ketujuh ini dapat kita implementasikan. Bagi orang yang berkecupkan rizkinya atau orang yang punya kelebihan rizki, maka dengan melapangkan jiwanya, dadanya, memberikan sebagian rizkinya di jalan Allah dengan meringankan beban fakir miskin, para janda itu merupakan ladang jihad kita. Insya Allah, maka mudah-mudahan kita mampu menjalankan tujuh ladang jihad yang terisa sampaikan. Insya Allah. kita akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.